selamat datang di event Maguro PSMKM ke-4, yaitu di Danau Perhutanian. Oh, pendaftaran ulang ya? Oh iya. Kamu minta siapa? AJT. AJT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu gue lagi, Harry Skedro di Fishing Pop Indonesia. Kali ini gue ada di acaranya Cash Camp Maguro 2019. Nah, gue tepat ini lu ikutin gue terus di acara Cash Camp sampai besok siang. Mungkin aku kelihatannya gak ikut mancing, tapi gue coba ikut menjelaskan bahwa apa sih ini acara Cash Camp Maguro yang ada di Kerawang, diadain oleh teman-teman. Jadi disinilah kita bisa kumpul kopdar bareng sama teman-teman castinger-castinger yang ada di Jakarta dan sebagainya. Jadi jangan lupa subscribe ya. Oke, PSMP 24 tanya langsung sama ketua panitianya, oke? Okay? Halo, saya Lastio Kusumo dari MFT Maguro Fishing Team Jakarta, temennya nih Bang Haji. Mau tanya tentang Maguro Cash and Camp, ya seperti ini. Satu event mancing yang dikombinasikan dengan camping. Nanti campingnya kan bisa lihat campingnya dengan adanya tenda-tenda itu sudah mewakili camping, jadi nanti kita casting dan camping. Kenapa kita mesti casting dan camping? Karena kita coba mengejar peak season ikan makan. Kalau para pemancing kan selalu bilang katanya ikan tuh makan di sore hari, menjelang malam sama di pagi hari. Nah, kita event ini memfasilitasi para pemancing untuk merasakan sesi itu. Jadi ada dua sesi mancingnya, sore dan besok pagi. Malamnya kita bisa kumpul bersama, api unggun kebersamaan, nanti ada bakar-bakar. Menunya sih menu pemancing, menu sederhana, yang penting kebersamaan. Nah, dia hebatnya, gue senengnya nih berteman sama dia nih, dia bisa menyatukan teman-teman castinger-castinger yang ada di Jakarta dan sekitar. Lu ikutin gua terus sampai besok siang. Gimana cash camp acara Maguro bersama teman-teman castinger se-Jakarta dan sekitarnya, oke? Okay? Gua dengar-dengar juga ada dari Lampung. Keren kan? Jadi lu harus ikutin terus. Buat teman-teman semua, para angler di Indonesia yang khususnya seneng mancing segalanya, mau casting, mau laut, mau apa aja, jangan lupa subscribe channel YouTube punya temanku ini, namanya Harry Skedro. Jangan lupa bahagia, Mas Yo. Oke, jangan lupa bahagia. Ini asik. Teman-teman, barusan gua udah pasang tenda. Pasang tenda Starbucks juga udah ada. Ya. Gua ketemu dia lagi mancing. Aduh, gua bosan banget nih acara-acara. Setiap gua mancing ada dia. Setiap gua mancing ada dia. Yeah. Tapi lu cinta kan sama gue? Nah, iya. Sama Cesar lagi, sama Haji Herman, bocah tua nakal ya. Ikutin terus gue di acara Cash Camp Maguro ke-4 2019. Mancing bro. Sekarang gue lagi ketemu teman-teman komunitas sejati.
Sejati apa Om? Selatan. Selatan? Jakarta. Jakarta? IFT. Jadi teman-teman Sejati ini termasuk komunitas yang paling lama lah ya di Jakarta ya Om. Sama Om Awang, sama ketuanya langsung sama Om Tom. Ya, jadi Sejati kenapa sih ini ada nih Om Tom? Awalnya dulu IFT itu membentuk region-region seluruh. Kita dulu ada komunitas yang komunitas IFT itu yang membawahi Om Anjas nih ya. Ada Black, komunitas ya, jadi bikin region-region dari Jakarta Selatan, Utara, Barat, Timur, Timur Bekasi, yang belum. Bekasi itu masuk Timur. Tangerang ada. Kebetulan kita rata-rata yang domisilinya di selatan dan selatannya Jakarta, jadi tidak serta-merta hanya di Jakarta Selatan. Anggota Sejati juga ada loh yang di Papua, Jakarta, ada yang di Jawa juga ada. Ada. Hebat. Mungkin teman-teman yang di Sejati, teman-teman yang di Jakarta yang sering kumpul. Oke, gua cukup lama ya, kira-kira 2 tahun atau 3 tahun lah main sama anak-anak ini. Dia punya slogan itu bercanda jangan sampai ada yang marah katanya Om. Bego kalau marah. Kalau marah apa Om? Oh, bego lu semua katanya gitu. Jadi otaknya bukan di sini semuanya. Tapi gue salut banget, kompak selalu buat anak-anak Sejati. Tetap Sejati di darat, Sejati di laut. Jadi ini Maguro Kesen Camp ini kita udah yang keempat kali. Tujuan utamanya sebenarnya sih simple ya, yaitu dengan menggabungkan antara mancing, teknik casting, dan camping. Konsepnya pakai 2 hari, yaitu Sabtu dan Minggu. Sabtu dimulai pada pukul 3 sore, selesai pukul 5:30, yaitu salah satu jam makan ikan gabus atau snackhead. Nah, nanti selain itu juga malamnya ada acara yang kita namakan malam keakraban, yaitu silaturahmi antar komunitas. Nanti masing-masing komunitas memperkenalkan diri ke komunitas yang lainnya dengan tujuan nanti ke depannya teman-teman komunitas itu bisa saling mengenal. Kebetulan kan event Maguro Kesen Camp ini bukan dihadiri komunitas lokal aja, tapi dari komunitas-komunitas di luar dari tempat itu tersendiri. Ya untuk kali ini ada yang dari Lampung ya, teman-teman di Lampung ikut serta turun 2 tim, teman-teman dari Bogor, Bandung juga nih. Komunitas sendiri kita yang ikut berpartisipasi 27 komunitas, untuk banyaknya tim itu 52 tim, jadi satu tim itu 3 orang. Oke ya, pokoknya buat teman-teman terutama lo yang aku mancing jangan lupa subscribe vlog ini, oke? Subscribe. Oke teman-teman, sekarang gua sama teman-teman dari komunitas Atas. Apa nih komunitas Atas ini? Angler Tanpa Batas. Angler Tanpa Batas Karawang. Iya. Oke. Nah, mereka ini kolaborasi dengan Maguro, Maguro ya. Iya. Untuk mengadain event ini gitu loh. Angler Tanpa Batas nih biasanya udah berapa kali nih ngadain event gini nih? Kebetulan kita baru ya. Oh, baru ini. Iya. Memang udah lama sebenarnya komunitas ini ada. Udah kemarin anniversary pertama itu bulan Maret ya. Tapi baru sekarang kita ada kesempatan seperti ini ngadain acara ini ya. Iya. Insya Allah sih kedepannya kita juga udah punya agenda. Oh gitu. Kita nih komunitas Atas nih harus dikirim nih teman-teman untuk komunitas yang lain. Jadi mereka udah punya agenda kedepannya bagaimana dan lain-lain. Jadi gua rasa untuk teman-teman daerah yang punya acara yang gimana surutin nih kayak gini. Jadi castinger nih positif Om ya. Teman-teman casting nih semuanya welcome banget untuk ngadain acara-acara seperti ini. Jadi menurut gua sukses terus buat komunitas Atas. Salam kompak selalu. Ya, oke. Sama Om siapa Om? Babe. Sama Babe. Nah. Saya Harry Skatroom. Om dari komunitas apa nih? MLFC. MLFC kepanjangan dari Mancing Lestari Fishing Club. Mancing Lestari Fishing Club. Ya. Nah, teman-teman, ternyata ada juga komunitas Mancing Lestari Fishing Club Jakarta Om ya? Jakarta, Pademangan tepatnya basecamp kita. Basecampnya di Pademangan. Ini kelihatannya Om siapa tadi?
Babe. Om Babe ini udah senior nih ya. Alhamdulillah. Senior tua. Ya, tapi bukan senior tua. Tapi semangatnya luar biasa. Jadi teman-teman mancing yang ada di daerah, lu harus tetap semangat juga yang muda-muda. Mata. Sementara Babe ini udah rambutnya putih cuy, tapi tetap masih semangat mancingnya. Oke. Okay? Kita bersama Maguro nih. Sip. Oke, okay, thank you. Oke, yo, sama-sama. Mantap. Sekarangnya konyol, gel-gel dah. Iya, lo sama Heli Skateboard. Oh, iya, oh ya. Heli Skateboard. Iya. Halo teman-teman, gue sekarang lagi sama teman-teman dari Lampung, tapi gue belum tahu komunitasnya apa. Ini dari komunitas apa nih? Jauh-jauh dari Lampung untuk ikut event ke Maguro ini. Kalau komunitasnya campur, dalam arti Lampung pakai nama Maguro Lampung. Cuman kalau wilayahnya beda-beda kita. Wilayahnya beda-beda. Iya, nggak sama klub enggak. Kita beda-beda. Berarti katanya ini gabungan dari beberapa komunitas tapi intinya dia Maguro Lampung ya. Iya. Okay. Tapi gua mau tahu juga nih motivasinya apa sih ini jauh-jauh dari sana, ini cuman mau cari gabus-gabus aja gitu kan. Bantu silaturahmi. Ya, kumpul bareng lah, cari saudara lah. Cari saudara ya. Tapi kapan-kapan gue pengen juga nih datang ke spotnya Om Om ini di Lampung nih. Tomannya ada Om ya? Banyak. Oke. Okay. Jadi Om jangan lupa juga subscribe ya nanti ya di channel gue Heri Setru. Lalu untuk teman-teman Lampung, cari terus teman-teman Lampung supaya spotnya ini bisa kegali nih gitu kan. Oke. Okay. Om makasih banyak. Thank you banget. Sampai ketemu lagi. Oke teman-teman, gua sekarang sama Om Pato ini dari komunitas Cising Ciang Sana Bogor. Komunitas apa? Ciang Sana Bogor. Ciang Sana Bogor. Dia udah dapet 30 cm. Perasaan lu gimana Om Tay? Biasa aja. Biasa aja. Belum yang lebih ini nih. Lu masih mau dapet lagi? Gila. Perjuangan masih panjang. Masih sampai besok siang ya. Iya betul. Dia udah 30 cm. Gua rasa dia udah megang rekor di event ini. Jadi tungguin besok sampai jam 12 siang, mudah-mudahan dia ada yang nimpe. Iya. Jadi kagak jadi dia juaranya kan. Yang penting kita kumpul. Oke, okay, sip. Intinya silaturahmi. Silaturahmi ya. Jangan lupa bahagia Om ya. Oke, okay, bahagia sip, terus. Mantap. Kali ini ternyata anak-anak sejati ada yang boncos. Ya. Nah, kebiasaan boncos semua. Kebiasaan mereka nih biasanya kalau ada yang boncos dia harus push up. Ya. Jadi gua enggak ikut campur, biar ketuanya aja yang ikut campur dan nyuruh dia push up. Sudah biasa gitu. Kita kasih tantangan sama teman-teman sejati. Kalau dia enggak strike, dia akan kena hukuman push up. Oke, kita saksikan ya. Oke. Okay. Yang pertama ini saudara Waro. Ini saudara Bro. Goyang hitam nih. Putusan. Ayo mulai. Mukanya dulu loh. Mukanya dong. Hitungin itu. Yuk, hitungin. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Empat. Biasanya hukuman dia gini nih biar mereka lebih kompak lagi. Tapi gak ada maksud tujuan apa. Tapi justru buat teman-teman. Ini komunitas oke nih. Wow. Hah. Sekarang udah jam 17.30, setengah 6 sore. Ini kelihatannya sama panitia udah mulai di closing. Jadi tetap pantau sampai besok siang bersama gue Heri Skateru di Fishing Vlog Indonesia. Piknik yang bawa bekal banyak dia doang. Orang bener. Kacangnya orang kaya gua makan. Terima kasih. Yang lainnya juga. Jadi nanti di situ cobalah kalian ceritakan semuanya. Kalau ada spot yang bisa berbagi untuk silaturahmi satu sama lain boleh. Kalaupun nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi sampaikan secara santai aja.
teman-teman, pagi ini udah di hari kedua acara Cash Camp Maguro gitu kan. Ini gue sama sahabat gue, senior gue juga mancing, Om Denny. Hai. Hai. Gimana Om Denny di acara Maguro nih? Mantap hujannya. Keren ya, keren beceknya juga ya. Beceknya tapi juga. Yang penting kita kebersamaan, kebersamaan happy-nya ya. Gitu ya. Seperti itu. Ini teman-teman sensasi, kebetulan Om Hudi juga nggak bisa hadir beliau ya ketuanya. Masih sakit ya. Masih sakit ya. Oke. Okay. Gitu. Salam aja Om buat Om Hudi, siap semoga lekas sembuh. Oke, sukses deh ya. Sip. Makasih ya. Thank you Om Denny. Oke, teman-teman. Acara Cash Camp Maguro di Cikarang atau Kerawang nih kita udah mau selesai. Teman-teman udah mau beres-beres semua. Yang lain juga udah mulai beres-beres. Mungkin sebentar lagi ada pengumuman dari panitia. Jangan lupa lo harus tonton terus video gue, like, comment, share, and subscribe video gue. Yang udah subscribe gue, makasih banget gitu ya. Sampai ketemu di video-video gue berikutnya. Dah.